Hai semuanya, balik lagi nih dengan channel kami. Sebelum menonton, jangan lupa like dan subscribe ya, dan klik loncengnya biar nggak ketinggalan berita menariknya ya guys. Oke? Hai, hai, hai. Diskusi daerah ditolak, Ratna Sarumpait mengatakan pelecehan banget. Sumber dari newsdetik.com, Ratna Sarumpait yang hendak menggelar diskusi di beberapa daerah mendapat penolakan. Beberapa kepolisian daerah juga menolak memberi izin. Apa kata Ratna? Saya juga enggak tahu itu hubungannya apa ya. Ujar Ratna saat berkunjung di redaksi detik.com gedung Trans TV Jalan Kapten Tendean Jakarta Selatan Jumat 31 bulan Agustus. Ratna lantas menceritakan pembubarannya diskusinya di Bangka Belitung. Diskusi itu sejatinya juga dihadiri Rocky Gerung. Mungkin lalu saya sangat terganggu di Surabaya Riau deklarasi 2019 ganti presiden. Saya adanya di Bangka Belitung, kok saya ikut-ikutan di uduk-uduk polisi, sebut Ratna. Aktivis tersebut keberatan diskusi intelektual mendapat perlakuan semacam itu dari aparat, bagi dia merupakan pelecehan. Buat aku, buat kelas diskusi intelektual diperlakukan aparat seperti itu, menurut saya itu sih pelecehan banget ya. Ya, pelecehan banget. Aparat tak menghormati proses intelektualitas yang harus dibangun bangsa. Dan itu juga ya, dan itu kan tugas polisi menjaga memastikan, seburat. Nah, tugas polisi diskusi intelektual jangan dibuat ancaman gitu. Belum ngomong kok udah kayak ancaman, sebutnya. Sumber dari newsdetik.com.